الحمد لله. استغفر الله العظيم. استغفر الى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان الى يوم الدين ومؤلف هذا الكتاب ونفعنا به وعلومه بالدارين ان شاء الله ووالدينا وأصحابنا ولمن حضر في هذا المجلس لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. دوبي عليهم الضالين آمين. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jemaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul kembali tanpa bantuan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin dapat berkumpul pada hari ini. Fa inna insyaallah ab'asu fiha bi kitabi bidayatil hidayah lil Imam Al-Ghazali. Kita meneruskan minggu kemarin, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah kita sudah memperingati Isra Mi'raj pada malam tadi ya. Malam tadi itu alhamdulillah, mudah-mudahan itu terus dikembangkan. Kemudian setiap pengajian kita ada membaca syair, syair untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti berkembang, ada yang pakai apa itu? Pakai ada rabana, gendang, itu bagus sekali kalau disampaikan dengan itu lagi supaya lebih syahdu. Hanya kita ini kadang-kadang mungkin belum paham betul tentang apa itu syair ya, apa itu pujian-pujian itu. Lalu kadang-kadang mendengar orang bersyair terus disangka orang membaca mantra gitu kan. Karena tidak tahu gitu kan. Apalagi yang sedikit pengetahuannya tentang agama, mungkin lewat-lewat saja itu sedang baca mantra atau apa gitu kan. Nah, saya ingin menjelaskan beberapa persoalan, tiga hal dalam satu bahasan untuk sebagai request saja, karena ada request pertanyaan-pertanyaan ya. Pertama peringatan Maulid, kemudian ucapan Sayyidina, kemudian bersair. Saya jawab untuk tiga persoalan ini dalam rangkaian dalil-dalil yang saya sampaikan. Yang pertama dulu, memperingati Nabi itu apa perlu atau tidak? Sangat perlu. Dan kalau bisa diusahakan, dilakukan terus-menerus. Kalau perlu tidak perlu satu tahun, kalau perlu setiap bulan. Atau setiap bulan, kalau perlu setiap pengajian agama. Kalau perlu kita di rumah, bahkan terus-terusnya. Sebuah alasan beberapa orang terhadap menolak maulid itu, karena mereka melihat hadis. Pertama kata mereka, ini hujatan orang, tidak ada dalil dalam Al-Quran. Tidak ada apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an itu pertama dulu yang dibahas Allah itu adalah ground dari sebuah nilai akhlak, akhlak dunia. Jadi kadang Allah tidak menyebut hal-hal yang bersifat spesifik. Contoh misalnya kita duduk pengajian seperti ini tidak disebut-sebut dalam Al-Qur'an. Kenapa tidak disebut? Karena ini dianggap bukan persoalan yang pokok. Ada karena itu Al-Qur'an itu bicara pokok supaya nanti dijabarkan oleh pengertian nanti dalam hadis Nabi. Nah, oleh karena itu memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang tidak disebut secara khusus. Tetapi Allah mengisahkan tentang betapa Allah menyuruh kepada kita untuk membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mengucapkan salawat, ucapan salawat itu apa? Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad sholli. Ya Allah, sholli itu diterjemahkan bisa artinya berkah, bisa artinya rahmat,
kasih sayang Allah itu luar biasa. Maka ketika kita menyebut Allahumma shalli ala Muhammad atau perintah salawat itu, berarti itu adalah secara tidak langsung juga kita disuruh mengingat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebenarnya wajib memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Cuma oleh ulama supaya tidak, supaya kita tidak terjatuh gugur ketika melaksanakan kewajiban dari Allah, lalu diwajibkan oleh ulama setiap kita sembahyang lima waktu kita membaca salawat. Yaklah tahiyat akhir. Allah tahiyat akhir at-tahiyatul mubarakatuh salatu taibatul lillah seterusnya sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Itulah yang menggugurkan kita dari kewajiban membaca salawat selanjutnya. Tanpa itu ijma, Pak. Ya tahiyat akhir yang dari Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu ijma ulama. Ijma ulama dan dicontohkan Nabi membaca. Jadi Nabi yang dapat dari Sidratul Muntaha waktu Isra Mi'raj itu, Sidratul Muntaha itu sampai kalimat at-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatul lillah assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Sampai assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tahiyat awal itulah yang didapat Nabi di Sidratul Muntaha. Jadi kalau kita membaca tahiyat akhir tuh, kita posisinya seperti berada di Sidratul Muntaha yang Jibril saja tidak boleh masuk di situ. Itu kehebatan Nabi Muhammad itu. Nah, dengan ijma ulama terhadapnya menetapkan bahwa membaca salawat pada tahiyat akhir itu hukumnya wajib dan tidak sah salat seseorang tanpa itu. Lalu kita tidak ada lagi kewajiban di luar sembahyang karena kita sudah membaca sembahyang, karena kita sudah melaksanakan salat lima waktu. Timbul lagi adalah sunat kita membaca di luar sembahyang, gitu kan? Itu baca. Jadi membaca salawat, perintah membaca salawat dan salam di dalam Al-Qur'an itu tanpa sadar, tanpa dipahami oleh umat Islam kebanyakan, justru itu adalah perintah dari Allah untuk mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah ini Pak selalu bersifat memerintahkan tuh, satu perintah itu bermakna banyak perintah di dalamnya. Contoh aqimis shalah, kerjakan salat. Ternyata perintah aqimis shalah itu, kerjakan salat itu, di dalam makna memerintahkan menegakkan sholat itu, makna di dalamnya itu adalah mengingat Allah, mengingat kehidupan. Di dalamnya itu banyak. Makanya kalau di dalam pengajian dibahas tentang sholat itu bagaimana rinci-rinciannya, disitulah kita tahu bahwa perintah sholat itu isi di dalamnya luar biasa banyak sekali. Perintah zakat, maknanya adalah sedekah juga di dalamnya, ya kan? Berbuat baik juga kepada orang lain, to'am, memberikan makan kepada orang lain, itu bagian daripada zakat sebenarnya. Nah, ini luar biasa. Itu kalau memahami dari segi hikmah nanti ya. Makanya dikatakan kalau belajar fikih itu sama dengan belajar kulit. Kenapa jadi kulit? Belajar fikih itu kulit, kenapa dipadahkan tuan guru ini kulitnya? Jadi kamu belajar, gitu lah. Karena fikih itu membahas bagian-bagian yang luarnya saja. Aqimish shalah, kerjakan sholat. Maka kita disuruh berdasarkan perintah Allah, al-aslu fil amri, asal pada hukum perintah itu wajib hukumnya dilaksanakan, wajib lalu kita kerjakan sholat. Nah itu aja fikih dibahas. Perintah sholat, Allah berfirman sallu alaihi wasallimu taslima, karena Allah memerintahkan sallu wa alaihi taslima, kemudian mengucap salam, maka kita wajib membaca salawat dan salam di tahiyat akhir, selesai. Itu fikih. Kadada fikih membahas kenapa jadi salawat, yang ulun jelaskan itu, kenapa maknanya di dalam salawat itu ini dan sebagainya, kadada itu. Lalu akhirnya orang banyak kada tahu bahwa membaca salawat itu sebenarnya juga bagian daripada memperingati Nabi besar Muhammad SAW. Peringati. Lalu ada berkata Nabi SAW dalam hadis, ketika beliau melihat orang sedang berpuasa, lalu kenapa jadi puasa? Oh, bukan, melihat orang-orang Yahudi merayakan harinya pada waktu itu, hari Sabtu. Melihat orang Yahudi merayakan harinya, semacam Idul Fitri juga kayak kita. Id Yaumil Yahud.
orang-orang Yahudi. Kenapa mereka? Mereka memperingati Nabi mereka Musa. Lalu apa kata Nabi? Saya ini lebih berhak memperingati diri saya. Lalu Nabi pada hari Selasa, Senin, hari Senin, beliau berpuasa. Menurut orang-orang yang menghujat peringatan ini, Nabi itu puasa memperingati apa? Memperingati kelahiran beliau. Kenapa kita makan makanan? Gitu kan? Iyalah. Ini protes. Oke. Silahkan, kalau orang ingin memperingati dirinya atau Nabi sendiri, berpuasa tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau kita berpuasa karena kelahiran seorang Nabi, itu lucu namanya. Karena bukan kita yang lahir. Iyalah. Yang lahir siapa? Nabi. Wajar Nabi berpuasa. Kita, apa kita yang dilahirkan? Tanggal waktu Maulid ini bukan kita yang dilahirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan. Dan kita merayakan itu, kita memperingati beliau, kegembiraan seorang muslim dengan kedatangan seorang nabi. Itulah ada firman Tuhan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itulah bunyi kegembiraan kita. Kenapa? Muhammad itu, Nabi Muhammad itu, Sayyiduna Muhammad itu yang perlu digembirakan. Dan itu dilakukan oleh orang tua beliau. Waktu belum beliau lahir saja, orang tuanya, ibunda beliau itu sudah senang sekali. Meskipun ayahnya sudah tidak ada lagi. Subhanallah. Cuma orang dalam hidup yang sulit bagaimana menggembirakannya? Masa kita yang senang-senang sekarang ini memperingatinya dengan diam-diam juga? Inilah kesalahan mereka memahami literlek terhadap hadis. Harusnya Quran dan hadis itu digabung, dipahami secara keseluruhan, diambil di dalamnya tuh hikmah di dalamnya. Mereka tidak tahu, lalu akhirnya mencela peringatan Nabi itu tidak ada dasar Quran dan hadisnya. Kenapa jadi begitu? Karena sekali lagi mereka memahami secara kulit. Allah saja memperingati, kenapa kita tidak memperingati? Apa yang diperingatkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Setiap waktu dan detik Allah memperingatkan kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian. Orang-orang kafir, telah datang kepada ikam, orang kafir Quraisy. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, seorang rasul. Min anfusikum, dari diri kalian sendiri, kada orang lain. Kada, ni ku ingatakan ikam aja Tuhan. Mengingatakan kah kada Tuhan? Mengingatakan. Ajijun alaihi ma'an itu bujur-bujur sidin itu penderitaannya luar biasa dalam berdakwah dalam agama, menyampaikan risalah ketuhanan. Karena hakikat betuhan ini kita kada tahu lawan Allah Ta'ala itu tanpa melewati Nabi Muhammad SAW. Kada tahu kita nih. Coba aja bayangkan kada ada Nabi Muhammad SAW. Nah kayak apa? Ajaran dimulai dari Ibrahim dulu, Isa dulu, kada tahu lagi. Coba lihat Isa kayak apa? Akhirnya ujung-ujungnya Isa dianggap apa? Tuhan. Kenapa? Nah, ada lagi yang menerangkan. Yalah. Dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, tahulah kita melewati Allah, melewati Nabi Muhammad. Tahu kita. Coba jakanya malaikat yang jadi nabi, kira-kira kayak apa kita? Awalnya nuruti malaikat. Ya Pak, malaikat terbang, malaikat. Kita kayak apa nak terbang? Nah, bakapak-bakapak yang kayak ini nah. Karena mau terbang juga ya Allah. Apa sih itu jam selamatan makanan di sana kan? Apa yang ini jar? Apa itu jar? Tahu tuh jar. Datang ke sana sangka ayam ya Allah. Kalinya apa? Hah? Gabin sekalinya. Nah, sudah tuh meramiakan jar. Ini tadi tuh tentang salah. Memahami daripada lakotnya. Kemudian Allah mengatakan ajijun alihmanitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin sinang namanya nang Muhammad ini aja Tuhan, Nabi Muhammad ini sayang banar lawan orang mukmin. Nabi Muhammad tuh pakai sayang banar lawan kita. Kita kan memperingati bungol banar kita nih. Iyalah. Pian orang tua pian sayang enggak kadakah? Sayang lah. Pian ingat kah kadakah? Pian ingat, mungkin kada mengingatkan orang tua pian tuh kada sayang ngarannya. Nabi Muhammad ini lebih lagi sayangnya kepada kita, lebih sayang sidin daripada orang tua kita lawan sayang kita. Sayang sidin pada kita. Makanya sidin diberikan Allah
Ya Allah, diberilah aku kelebihan, diberikan Allah lah beliau syafaat. Supaya apa? Gerang syafaat tuh. Adalah kepentingan Sayyidina Nabi Muhammad adalah syafaat tuh. Nabi Muhammad beri orang syafaat adalah kepentingan Nabi Muhammad. Ada kepentingan Sayyidina. Sayyidina sudah dijamin masuk surga. Ya Karen. Jamin kan Karen? Enggak ada menjamin dengan Karen. Jadi orang kafir. Sayyidina jamin lah. Sayyidina dijamin Allah masuk surga sudah. Gesan apa Sayyidina syafaat? Karena Sidin sayang lawan kita nina umat Sidin. Ya kah? Subhanallah. Lalu Sidin memberikan syafaat nanti di akhirat. Ya Allah, sayangnya Sidin. Sidin ini sudah meninggal secara kasat mata. Doa-doa Sidin yang kumandangkan, yang lewat-lewat itu umpat untuk umat saja. Lumpian membaca kitab sahih-sahih hadis Nabi. Ya Allah, Nabi itu sayang banget lawan kita. Mendoakan kepada umatnya. Sampai Sidin hendak meninggal, nah apa diucapkan Sidin? Apa? Adalah pernah mendengar lah. Kalau kita masih mending la ilaha illallah ya Allah. Sirin pang meninggal apa? Umati, umati je sirin. Nah, mun pian meninggal misalnya bini pian Jubaidah, Jubaidah, Jubaidah je pian misalnya pian nak meninggal pian sahabat Jubaidah, Jubaidah. Apa jeung urang kampung? Umak jar si anu neh. Si Sidin ni je sayang menolong bini je. Nah, Jubaidah, Jubaidah. Yalah. Nabi Muhammad umati umati berarti dasar bini Sidin disambat Sidin lah Aisyah, Aisyah adalah sambat Sidin. Juwaira, Juwaira adalah. Ada Hadijah bang nyata-nyata mah umpati Sidin disambat Sidin lah Hadijah, Hadijah, Hadijah. Ada umati umati. Subhanallah, begitu sayangnya beliau kepada kita. Memperingati jar kada boleh astagfirullahalazim jadi kita. Kenapa jadi memperingati maulidan kada boleh astagfirullahalazim. Untung aja kita di setahun sekali aturannya itu tuh. Kada setahun sekali jangan kita nih berduit pai tiap hari kita doa kita anu. Iyalah. Bepesta kita bersyukur aja kita. Makanya orang Madinah ketika datang Nabi dari Mekah ke Madinah apa nih Mbak? Tola al-Badru alaina. Tola al-Badru, Badar itu bulan, bulan purnama. Telah terbit bulan purnama kepada kami. Siapa gerang muntuh Nabi Muhammad? Itu orang kafir, Pak. Itu orang kafir yang mengucap tuh. Nang orang Madinah itu orang kafir. Bayangkan orang kafir aja senang mana kedatangan Nabi. Kita orang Muslim kada senang kedatangan Nabi. Umay bungol pada tambok. Bin apa lagi, Ren? Ini orang kafir. Tola al-Badru alaina Minsani jung sana nah kelihatan Nabi lawan Abu Bakar berjalan bayangan Sidin. Orang Madinah nih Pak hebat besair jadinya begitu melihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh besair aja lagunya begendangnya kahimungan. Maka ekspresikan kegembiraan kita itu dengan mengucap-ngucap membaca syair bertepuk gendang karena itu yang dilihat Nabi dan Nabi kada menanggur. Suatu saat Shu'aib ngisahkan dari Shu'aib Rasulullah lewat, ya Rasulullah sini. Pak. Ulun nak memuji pian ya Rasulullah. Oh, memujinya lalu melakukan meletakkan kain, kain burdah. Burdah itu padahal sebenarnya yang apa tuh? Kain kebesaran kah? Oh, lalunya besair-sair di hadapan Nabi senyum-senyum melihatnya besair-sair himong Nabi mendengarkan. Kenapa? Orang gembira dengan adanya seorang Nabi, kenapa tidak boleh? Balah itulah berarti bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang manusia asraful anam. Asraful anam apa artinya? Asraf manusia yang paling mulia semulia-mulianya. Dan Allah sudah membuktikan firman-Nya. Innad dina indallahil Islam, di sisinya ada Islam, kemudian yang paling takwa di sisi Allah siapa? Yang paling takwa itu manusia yang orang-orang tidaklah yang seorang pun mulia di sisi Allah itu kecuali orang yang bertakwa. Dan siapa yang bertakwa itu? Ini atqakum ya Nabi, akulah yang paling bertakwa itu. Itu membuktikan tajalinya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hebatnya maulid. Dua dalil Al-Qur'an. Jadi tiga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, satu dalil Quran, yang kedua
Kedua ya, yang kedua laqad ja'akum. Yang ketiga, puji-pujian itu dianjurkan sekali, membaca syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam syair sekali. Ada orang berkata, kan yang dipuji, yang layak dipuji itu Allah Ta'ala saja, orang lain tidak boleh memuji. Betulkah pendapat itu? Salah. Yang bisa dipuji itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. Kenapa dia dengan demikian bisa dipuji itu? Bukan hanya Allah saja. Yang hakiki itu Allah, yang hukmi itu bisa makhluk. Hakiki itu Pak, sebenarnya pujian itu hanya kepada Allah. Hukmi itu kita hidup hari-hari. Pian anak pian pintar pian puji gelak. Apa pian katakan? Ma pintarnya anakku jerbian yalah. Ya gelak, itu manusiawi toh. Ma pintarnya anakku nih. Ma bagusnya nih. Amun itu diharamkan, kayak apa pian ucap lu anak pian? Kaulah orang mengharamkan pujian. Secara hukum boleh kada mengharamkan pujian? Boleh lah Rin. Kaulah anak mi. Ada kaulah mi? Karena kita hari-hari ini memuji-muji orang ya lah. Anak kita puji, bini pian bang. Oh, ano apa jerbian bini pian? Oh, umanya nambungas jerbian. Ya lah. Kada boleh jual lah. Nah, maka puji-pujian itu kada kawa diharamkan. Memuji Allah itu yang sesungguhnya hakikinya. Memuji Nabi, Bang. Mau kada mau kita memuji Nabi karena Nabi, karena pujian kita kepada Nabi ungkapan rasa terima kasih kita kepada datangnya seorang rasul. Jawabun ilal Qur'anil Karim, sebagai jawaban kita terhadap Al-Qur'an yang memuji Nabi Muhammad SAW, maka kita pun menjawab pujian pula terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Innaka la'ala kulkin azim. Nah, Allah memuji Nabi Muhammad. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang baik. Kita menjawabnya apa? Mbah mendengar Allah memuji Nabi Muhammad, kita apa menjawabnya? Masya Allah, kita menjawabnya adalah benarlah pujian Allah itu. Lalu kita menuruti Allah, memuji-muji Allah sesuai dengan firman Allah, Pa ahsin kama ahsanallahu ilaika, maka berbuat baiklah kamu sebagaimana aku, ujar Allah, berbuat baik. Allah sudah berbuat baik memuji Nabi Muhammad, maka kita turuti Allah untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, lalu orang besair, kalau sahabat itunya, orang-orang Madinah itu, cara memuji Nabi itu besair, dan itu Nabi senang karena pernah mencela mereka besair. Sampai kayak mengkisahkan itu Nabi ada hadangi Rasulullah. Ya Rasulullah duduk-duduk di batu mendengarkannya memuji di hadapan nah, Rasulullah. Hah, siapa lagi? Tertawa sih ini Rasulullah. Ungkapan rasa rindu seseorang kepada Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah. Subhanallah. Makanya Nabi pernah mengatakan, man asoni pakot asa Allah. Barang siapa yang maksiat kepadaku, mengingkariku, berarti inya mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, pakot ata Allah, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi kalau begitu apa kesimpulan? Berarti memperingati. Ini ulun ringkas saja, Bang. Sebenarnya dalil ini meringkas. Nah, dari jakannya diolah buku nih, kalau diolah buku nih. Cuma ini ulun meringkasakan. Berarti memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam bagus, baik sekali. Hukumnya sunat. Bahkan wajib dalam sembahyang. Ya lah. Nah, wajib dalam sembahyang. Makanya akhirnya ulama mewajibkan ditempatkan di tahiyat akhir dalam sembahyang berupa bacaan salawat dan salam. Berarti hukum di luar dari sembahyang hukumnya sunat. Ini fikih nih. Sunat. Oh, sunat lah bila duduk memperingati Nabi sunat, bila membaca salawat duduk sorangan membaca sunat. Bila bersama-sama memperingati sunat, lebih sunat lagi utama. Ujar apa nih? Ujar orang, aja boleh aja memperingati Nabi itu aja, kenapa jadi bimbai bersama-sama aja? Yalah pulang. Nah, daripadanya terpada hakunnya memperingati Nabi, anu pulang. Nang bimbayan memperingati Nabi ini pulang, nang di celanya. Kenapa jar bimbai-imbai jar? Balakah-halakah nang kayak ini jar duduk-duduk memperingati Nabi. Yalah. Nah, dia tidak mengerti dakwah.
dakwah di dalam agama. Dakwah itulah memiliki mesin di dalam dakwah kehidupan agama. Nangka ini nak ada depan sunnah Nabi. Adalah sunnah Nabi nangka ini pengajian. Sama lah lawan sunnah Nabi. Kawalah kita melihat sunnah Nabinya nangka apa. Intinya pengajian itu ada yang namanya bila mengingatkan kepada Allah, itulah yang dianjurkan di dalam agama. Nah, kalau kita menuruti persis sama lawan Nabi, karena kita kada melihat kisah dari kisah aja ialah ada dalam melihat kita nih. Nah, itu tadi itu. Nah, kalau bersama-sama itu sama. Yang bersama-sama memperingati salawat itu tadi itu maknanya ada di dalam kalimat perintah kalian. Solu itu jama'ah. Jama' dalam bahasa Arab. Solu itu jama'. Bukan mufrad. Hei kalian, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Jama' itu berarti menunjuk sabar ta'an ikam. Boleh bersama-sama, boleh sendirian. Nah, itu ilmu mantiknya dalam makna natik daripada maksud daripada ayat Al-Quran. Itu inti masalahnya. Habis sudahlah. Mbah itu ucapan Sayyidina pulang. Nah, separuh pengajian inilah. Mbah perak habis dan kada jadi membacakan kitab. Sayyidina pulang, Sayyidina. Ini yang penting, Bang. Nah, Sayyidina supaya kita membaca Sayyidina dalam sembahyang. Ada orang muslim kaduani membaca Sayyidina dalam sembahyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada nang kaduani dalam ayat akhir membaca Sayyidina. Nah, ulun kisahkan apa dalil dan dasar hukumnya membaca Sayyidina. Sayyidina dalam bahasa Arab Sayyidi, Sidi sama Sidi. Sidi Muhammad. Ada kala yang anu tuh Sidi Muhammad apa? Apa? Habibin Nabi, Habibin Nabi. Ada kala Sidi Muhammad Amin Kutbi si, ya kah? Itulah. Nah, kita ini lain-lain anu pang pae lain nang bisa besair tuh. Padahal anda kejahat itu sair, suara kan tapi bagus, napas kada tapi panjang. Jadi bahari anak jadi kori, menapas pina kada tapi panjang, mundur aja lagi. Jadi Sidi Muhammad, Sidi itu sama Sayyid, sama Sayyid. Sayyidun artinya orang yang mulia, yang dimuliakan. Penghulu sama lel makna Maulana bisa. Maulana itu penghulu juga. Sidi itu orang yang dibesarkan. Sidi Muhammad. Lalu kenapa jadi mereka mengatakan tidak boleh mengucapkan salawat itu. Nah, ini pendapat orang mencela. Tidak boleh membaca salawat itu mengucapkan Sayyidina. Adalah pernah dengar kata lah, adalah. Adalah. Jadi kenapa jangan membaca Allahumma shalli ala Muhammad ya? Dalilnya kata mereka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika fi salatina? Bagaimana kami mengucapkan salawat dalam salat kami?" Lalu Nabi mengajarkan, "Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim." Iya kah? "Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim." Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Nah, itu di dalam Sahih Bukhari tanpa ada kalimat Sayyidina. Jadi dengan berdasarkan hadis ini kada boleh membaca salawat itu baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang mengucapkan Sayyidina. Oke. Okay. Itu kah? Nah, dalilnya kan dalilnya itu tuh. Hadis Bukhari juga mengatakan, saya membanding dengan hadis lain supaya menyuruh kita sabarataan mengucap Sayyidina. Hadis Nabi Imam Bukhari. Nabi duduk kemudian terjaga tiba-tiba. Sahabat terkejut. "Ya Rasulullah, kila ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Ma ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah?" Lalu Rasul mengucap, "Ini sayyidun minal anbiya'i wal mursalin." Aku ini adalah sayyiduna penghulu para nabi dan rasul-rasul. Takjubnya sahabat. Lalu Nabi berpendir terus, berpendir. "Saya melihat dalam mimpiku. Datanglah umat itu kepada Nabi Adam. Meminta bantuan kepada Nabi Adam." "Nah, kau aja Nabi. Aku kada kau minta bantuan, kada kau beri syafaat lawan ikam." "Datanglah mereka kepada Nabi Nuh." "Nah, apa jar Nabi Nuh kada kawa jua. Datang kepada Nabi Isa kada kawa jua. Datang kepada Nabi Ibrahim kada kawa jua." Lalu para nabi menunjuk tuh nah.
terkejutlah aku yang ditunjuk mereka itu adalah aku. Fa inna syafa'ati li ummati, sesungguhnya syafaatku adalah untuk umatku. Apa gerang maksud hadis itu? Satu, Nabi Sayyidun. Kada Sayyidun kita aja, ternyata beliau adalah Sayyidun para Nabi dan Mursalin. Seluruh Nabi dan Rasul itu Sayyidin, Sayyidnya. Masa kita orang Jabban yang ini kada hendak mengucap luar Nabi itu Sayyid? Bungul kada kita nih? Ya kah? Paham lah, bian lah. Para Nabi-Nabi itu nah, penghulunya para Nabi itu Nabi Muhammad. Kita nih pang di posisi mereka di mana? Jauh benar lah kita nih. Oh, jauh benar kita nih. Nah, Nabi sendiri mengaku ana adalah Sayyidun. Lalu ketika kita membaca salawat purun kapian kada mengucapkan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dalam kitab fikih baca kitab I'anatut Thalibin juz pertama tentang bab salat, bab salat dari tasyahud akhir, di situ pengarang I'anatut Thalibin mengatakan al-ausah wal afdal, yang sah dan yang paling afdal menambahkan padanya kalimat Sayyiduna. Mun di kitab Fathul Muin kada, kitab Fathul Qalib kada, I'anatut Thalibin ada. Karena I'anatut Thalibin itu lebih lebih besar pak pembahasan. Oh hebat lah, hebatnya Sayyiduna. Masya Allah. Jadi itu sebutin hadis toh, sebutin hadis. Nah direlevansikan, hubungkan dengan kalimat Allah itu Pak Asin kama asanallahu ila innaka ala kulkin ajim gitu. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang ajim yang mulia. Jadi Allah aja memuji. Bahasa Allah bukan Sayyiduna tapi azim. Ajim itu tinggi lagi pada Sayyidina. Ajim itu hanya nama Allah. Ajim itu nama Allah kada? Astaghfirullahal ajim. Nama Allah kada ajim tuh. Allah yang azim. Sekarang Pak mau ucap kepada Nabi Muhammad, Allah pakai gelar Sidin. Di anak Sidin tuh Nabi Muhammad, Muhammad innaka la'ala kulkin, kulkin itu akhlak artinya. Ikam Muhammad memiliki akhlak kulkin ajim. Gelar siapa tuh ajim tuh? Gelar Allah diandak di awak Muhammad. Ajim, subhanallah. Sayyidina tuh di bawah lagi. Tata bahasanya Sayyidina tuh antar manusia aja masih. Makanya Allah itu tidak bisa disebut Sayyidina. Allah tuh kadang-kadang disebut Sayyid. Karena gelar Said itu masih di bawah dari ketuhanan. Apa kabar? Nah, kita mau ucap Sayyidina nikin masih kurang lagi. Masih kurang lagi. Jika ada bahasa yang lebih tinggi lagi itu kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya lah para ulama-ulama belakangan memahami Quran dan Sunnah ini, lalu mereka mengarang menulis tentang syair-syair yang ada. Bagus kelas syair toh. Jangan tahu artinya. Jangan kita nih kada tahu artinya banyak ya lah, sayang benar. Nah, kayak itu wah ini ada berkembang nang bahasa Indonesia kalau sudah nang ucapan syair-syair kepada Nabi Muhammad nih. Ada nang bahasa Indonesia nyaman didengar we nih. Yang lah apa ngapa lah gula kepa nih nah Hilmi nih nah. Wah, jakanya pakai anu mie nah, pakai gendang tuh bagus lagi nah. Nah itu tadi itulah. Nah habis saya sudah salahnya pas ajan lah. Padahal nak membacakan ini nah Al-Li'an tentang Li'an li kitab Imam Al-Ghazali tentang Li'an itu apa. Tapi intinya bahwa dalam kitab ulun ringkaskan kada lapah membaca. Nah, inti untungnya pengajian bae. Ulun membaca kitab 5 buting kitab, 6 buting kitab lapah mungkin setengah tahun lamanya. Sekolah, pian duduk.